Jika kita tidak beroperasi, kita termasuk dalam golongan yang merosakkannya. Maka kita perlu berperanan. Justeru ke manakah kita hendak membawa semua orang yang kita pimpin ini, termasuk diri kita sendiri. Semua kata-kata dalam mana-mana buku-buku motivasi itu. Kita ada function. Apa function kita? Kalau kita tidak berfungsi, tanda kita jadi sampah. Bila kita jadi sampah, kita tak ada manfaat. Bila tak ada manfaat, buat apa kita duduk di atas muka bumi? Kalau kita ada juga, kita akan menjadi problem kepada orang lain. Tuan, sebab itu minda khalifah ni, dia nak mengajar satu aspek yang paling besar. Jangan salahkan orang lain sebab orang lain tu kerja orang lain. Jangan duk peduli pasal apa yang kita tak boleh kontrol. Jangan kita asyik cari untuk meletakkan satu benda yang kita tak mampu buat atas orang lain. Tak boleh. Tuan-tuan percaya tak hari ni? Fikrah kita terhadap pemerintah adalah fikrah menyalahkan pemerintah. Betul tak? Ini fikrah saya, ini fikrah tuan-tuan. Bila sebut saja pasal kerajaan, semua tak betul. Betul tak? Saya bukan nak kata kena bela kerajaan pun satu benda lain pula. Tapi saya kata nak buang satu mentaliti menyalahkan orang lain. Tak betul. Percaya tak? Lepas ni kalau pembangkang berjaya menang, maka orang yang kalah pula akan guna teknik yang sama. Ajak orang lain semua lawan kerajaan balik. Betul tak? Jadi fikir yang sama. Sebab orang yang perjuangkan sesuatu, dia tidak berjuang untuk upgrade kita. Dia berjuang untuk dia menang. So cara nak bagi dia menang, dia kena jatuhkan pihak lawan. So dia jatuhkan pihak lawan, dia mari bisik ke kita, ceritakan kita, ini semua salah orang lain, ini semua salah kerajaan, ini semua salah KKR. Tuan-tuan dengar macam tu? Tak dengar? Macam tak ada perasaan tahun 2018 ni, macam tu lah. Tuan-tuan, menyalahkan orang lain memang best, tapi itu bukan minta khalifah. Sebab tu saya selalu ajar pada orang yang selalu duduk dengan saya, nampak satu-satu benda yang silap, jangan sebut dah benda tu. Buat benda tu dah silap dah. Kita kena buat macam mana nak betulkan yang tu. Bukan tu ungkit. Ungkit itu yang giving F tadi tu. Bila kita duduk ungkit benda tu, tu yang kita duduk bagi perhatian pada benda yang tak patut ambil perhatian. Contoh, anak kita pergi pecah gelas. Oh, bagi perhatian pecah gelas tu. Gelas ni tahu tak mak beli apa lama ni, daripada zaman mak kahwin dengan ayah hang dulu. Hang tak sayang, hang tak kesian ke mak tu. Aduh, sakit hati tengok budak ni. Kan panjang tu. Apa problem gelas beli tahun lepas, tahun 2000 lepas, apa-apa tak kisah lah tuan-tuan. Pecah gelas, beli lagi kan? Tak masalah. Aksiden kereta, pak. Oh, aksiden. Tak sangka boleh jadi mana dia tu. Tadi tak berat tu, tak nampak lah tu. Tak yang kia tu. Habis tu, orang kata pergi bengkel. Baik tu. Apa masalahnya? Kalau kereta tu bengkok, badan pun dikiat, beli baru. Apa masalahnya? Ha, kenapa orang tak fikir semudah itu? Kenapa orang nak panjang-panjang ke benda yang tak patut panjang? Ha. Jangan kita fokus kepada benda yang sudah berlaku dan salah. Tak payah fokus lah. Bini kita terlepas satu benda. Dia kita minta dia buat, dia tak buat. Kita minta dia buat asam pedas, dia tak buat. Abang asam pedas abang mana? Allah, terlupa abang. Oh, minta maaf. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa lah, kita makan asam pedas nak kau, terima kau tu. Kan keputusan senang kan. Kau ni pening kepala benda beletak. Beletak pun ambil masa 2 jam dah. Pergi Melaka 2 jam cukup. Yang ni pun tak ada apa. Abang nak makan sampai dah. Jom kita pergi Melaka. Berat belan-belan. Ha, memang. Pada kita duduk beletak, marah. Awak ni apa? Telinga tak mana? Apa-apa kali aku pernah betul ini. Ini. Ha, nampak. Orang kita suka bagi perhatian kepada benda tu banyak. Sebab dia tak ada purpose hidup. Tapi kalau dia ada benda besar nak buat, dia tak akan buka benda-benda kecil juga. Kita nak kena ubah mindset ni dulu. Jangan fokus kepada benda-benda kecil. Baru ni saya berjumpa McDonald's.
daripada jadi tak terkenal ke dia terkenal. Daripada orang pengusaha Zul Pandang, orang pengusaha Zul Medin. Saya tak tahu. Tapi saya tak boleh, ya. Saya buka aku mention itu. Kita tu tak nak ada satu perasaan bila kita tuduh orang. Kita tak ada bukti. Saya dari dulu saya tak tanya satu soalan. Tapi siapa pun tak jawab soalan dekat saya. Dah anda boleh Medin. Anda kata Medin bagi bantuan pada Israel. Mana bukti? Oh, dia pun hantar mai. Ini buktinya, Ustaz. Bukti apa? Tak ada. Bukti yang tidak bukti. Bukti tidak bukti macam mana? Hanya tulisan. Ini report daripada kawan sekian. Kawan ini kata bahawa Mehdi pernah buat bel training untuk orang-orang daripada Israel. Dia ada bagi untuk dana sekian. Dan persoalan itu datang daripada duit McDonald. Dan McDonald masukkan dalam dana itu. Itu semua kenyataan yang saya tanya bukti. Yang ni yang saya mengaji dulu. Bila orang kata apa hukumnya, hukumnya haram. Mana dalilnya? Dia pun ambil kitab pekah. Ha, ni, imam ni kata haram. Imam tu kata haram bukan dalil. Imam tu kata haram kenyataan. Kenyataan yang banyak. Saya nak tanya, imam tu kata haram, dia ambil mana haram tu? Ha, yang tu orang tak nak tanya. So, jadilah hirsi tuan-tuan. Jadilah fitnah. Maka saya pergi jumpa, saya tanya. Soalan yang saya tanya, dia menjawab clearly. Dan kenapa Ustaz boleh percaya pada mereka? Saya tidak percaya pada mereka, tapi saya percaya pada hadis. Hadis ajar, lau yuqtan nas bidakwahum, kalaulah manusia diberikan apa nama kebenaran untuk tuduh orang tanpa bukti, lau idda'a rajulun balidda'a bi'amwalin qawm au bima'ahum, nescaya akan berlakulah orang mendakwa harta orang lain dia punya dan boleh tumpahkan darah orang lain. Kalau hanya dakwa, dakwa tu boleh jadi bukti, nescaya harta orang lain akan dirampas. Dia kata harta dia, dan nescaya darah orang lain pasti tumpah. Kenapa? Kerana hanya pendakwaan. Maka Nabi ajar dua kaedah. Bila orang nak cerita satu benda dakwa, dua benda ni, al-bayyinah al-mubtai. Orang yang buat tuduhan mesti bawa bukti. Siapa bawa tuduhan kena bawa bukti. Wal yamin ala man ankara. Siapa yang kena tuduh pula, siapa yang dituduh, cukup dia bersumpah. Ini Nabi ajar. Itu kita punya cara untung. Saya bertanya kepada pihak McDonald's. Saya tak beda McDonald's. Saya tak dibayar pun tuan-tuan. Yang banyak saya JKR kan? Dah naik dah 200 ha. Dia nak beritahu McDonald tak ada kepentingan apa dengan saya. Tapi kenapa saya buat kaedah ini? Sebab saya nak ajak para ustaz. Kalau kamu dengar satu cerita, kamu pergi siasat, pergi jumpa tuan tubuh. Jangan pakai kulit. Saya nak ajar taktik tu. Kalau kamu seorang ulama, jangan hearsay. Hanya baca tulisan. Tulisan boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Nama pun tulisan. Kamu mesti jumpa orang yang bercakap itu, orang yang menulis itu. Jumpa dia, tanya balik, betulkah yang tuan maksudkan itu? Ini macam mana jadilah ni? Orang ungkit balik apa yang ada pada Tok Guru Jihadi kan? Apa nama? Amanah Jihadi. Semua pekat tulis di kanan, ulama tu tentu tak faham. PhD. Tulis, komen, apa bala, ni pandangan ni tak betul. Saya tu tak ada. Masa kamu nak keluarkan kenyataan tu, kamu pergi jumpa dah. Tanya dah apa maksud dia. Kalau dia dah cerita maksud dia gitu, dan dia kata bukan maksud saya kapi ke orang, saya cerita benda lain, batas kufur dan iman. Kalau dah disebut macam tu, kamu kena percaya pasal dia dituduh. Bila dia kata dia tak maksudkan yang lain, dia tak maksudkan mengkafirkan orang, dia tak maksud nak mengatakan orang lain kufur, kena terima sebab asalnya dia tak bersalah. Orang tuduh dia bersalah. Itulah orang tuduh McDonald. Saya pergi tanya, betul tak McDonald ada bagi sumbangan pada Israel? Jawapannya satu yang mudah. Ustaz, McDonald ni milik kepada shareholder. Ada 1.8 juta shareholder yang pegang.
maknanya dia bukan milik individu, bukan milik satu Yahudi. Dia siapa ada duit boleh beli share. Tuan-tuan ada duit? Aku tak boleh beli share katanya. Pergi ke New York, stock tuan-tuan, apa dia pasar saham New York, tuan-tuan boleh beli akan saham katanya. Tuan-tuan ada duit? Ya tuan-tuan niaga pandai, kan? Daripada tuan-tuan buat lagu, abang, abang, habis tuan-tuan beli saham. Tuan-tuan, tuan-tuan. Ini tak katakan siapa-siapa, tak tahu ni saja, ya kan? Ada duit pergi. Dan ada orang willing nak jual share. Sebab dia adalah public listing company. Syarikat yang duduk dalam bursa, dalam saham. Boleh beli. So dia tak ada owned by berapa orang itu tak. Dia memang semua orang boleh beli share mana. Silakan. So, bila dia public listing, tuan-tuan pun tahu syarikat tu mesti kena audit. Jika ada audit dah tuan. Tak ada kan? Tuan-tuan boleh bagi duit kepada siapa saja kan? Haa, itulah McDonald. Macam mana dalam JKR tuan-tuan boleh percaya JKR ada auditor yang akan datang audit tuan-tuan, akan audit apa tuan-tuan buat, pen banyak mana tuan-tuan beli, apa batu bata yang tuan-tuan pakai, semua ada audit lah. Eh, tuan-tuan kerja dalam mana ni? Tuan-tuan kan pernah sepengenal kerja sini, tuan-tuan ambil tumpang pula sini. Jadi maknanya, nak beritahu, kalau kita faham konsep itu, kita akan faham juga. Oh, maknanya duit tak boleh buat pelari lah. Saya tanya, ya, nak pelari ke mana? Kalau pelari, duit itu mesti direport di bawah semua orang-orang yang menjadi shareholder. Bukan semua shareholder bersetuju dengan Israel. Ada shareholder yang tak setuju. Kalau dah ditulis dalam report itu, memberikan sumbangan kepada Israel untuk tembak rakan-rakan di Palestin, sudah tentu benda ini akan jadi kesalahan. Kerana syarat McDonald tidak terlibat dengan konflik peperangan dan pembunuhan orang. Jadi terang itu, ustaz saya, saya ambil sikap al-yamin ala man ankara. Dia telah menafikan. Saya bertanya kepada pihak yang buat tuduhan, mana bukti? Dia pun hantar pos. Pos dia hanya kenyataan. Saya kata nak bukti, saya bukan nak dengar siapa kata. Saya nak bukti di mana, surat menyurat di mana. Ada dua benda saya minta. Benda ni sahih ke tidak? Kalau benda ni sahih, siapa boleh bertanggungjawab atas kesahihan itu? Tak jumpa, tak ada pihak berani bertanggungjawab. Tuan-tuan, saya mengaji hadis walaupun saya bukan muhadisin. Saya bukan pakar hadis, tapi saya nampak mengaji hadis. Tiba-tiba saya cerita. Dalam hadis Nabi, Nabi ada sebut benda demikian. Tuan-tuan kena turun terima atau tuan-tuan kena buat apa yang saya buat tadi. Bila orang baca hadis ke tuan-tuan, tuan-tuan kena buat dua benda yang macam saya buat tadi. Apa dua benda? Ustaz, hadis tadi sahih tak? Kalau saya kata, tuan-tuan, hadis tu sahih. Baik ustaz, tuan-tuan kena tanya soalan kedua. Siapa yang kata tu sahih? Ada pihak bertanggungjawab dan nak kata tu sahih. Saya menjawab, yang kata tu sahih adalah Bukhari dan Muslim serta Imam Tirmizi. Okey. Dengar nama tu authority. Memang berauthority. Oh ya. Okey. Ustaz boleh tunjuk dalam muka surat. Tu tak yalah, saya tak jumpa muka surat. Saya tak nak semua apa itu, tapi dalam Bukhari Muslim ada, boleh check balik ada di internet. Yang tu kena cari sendiri. Tapi dua tu lepas. Pertama, benda tu benar. Yang kedua, ada pihak yang boleh dipertanggungjawabkan untuk membawa hadis itu. Bukhari sudah tentu, Muslim sudah tentu, berautoriti. Dua benda tu tak ada orang bagi kat saya. Kalau orang jawab gini kat tuan-tuan, ya, hadis ni sahih. Siapa kata sahih? Chain Bendola. Tuan-tuan kata siapa ada chain Bendola kan? Ustaz, siapa chain Bendola? Ada. Siapa dia? Tak usah tanya banyak. Tak usah tak? Kau nak lawan aku? Itu bukan jawapan. Tempat tu tak. Tempat tak. Jadi nak bagi tahu, tak boleh. Jahanam ni.
Oh, dia suruh beli bahu. Jadi nak beritahu, maka di situ kita faham dalam Islam dia ketat menutup. So saya tak kata boycott tu salah. Silakan siapa nak boycott, tapi kena tanya dua benda tu dulu. Kalau anda buat satu benda, memboycott orang, memfitnah orang, menuduh orang, tapi dua benda ni tak selesai, Allah, tentu akan mati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah suruh ijtanibu kasiran minaz zon, jauhi daripada kebanyakan zon. Ni zon lah. Zon ni maksudnya ada kenyataan tapi tak ada bukti, tak ada pihak tanggungjawab. Itu zon. Dan Quran sebut, tuan-tuan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'antum nadimin. Allah sebut tuan tu. Wahai orang-orang beriman, bila datang orang fasik kepada kamu menceritakan satu benda, maka fatabayyanu, siasat. Sebab takut kamu fatusbihu 'ala qaumin bijahal. Takut kamu menimpakan atas satu kaum yang kamu tuduh kamu tak ada ilmu, kamu jahil. Antusibu ala qaumin bijahalah, kamu timpa ke atas satu kaum itu tuduhan yang kamu tak ada bukti, kamu jahil. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hujung-hujung nanti kamu bawa menyesal. Oh, tak ada bukti rupanya. Anak orang Islam kita dah bekerja di McDonald's, 80% orang Islam bakat berhenti habis. Kita tak ada bukti pun pergi duduk. Eh, menyesal. Takut gitu? Sebab benda dah jadi. Dulu ingat zaman Ramli kena boycott. Orang Malaysia ni terkenal boycott je kan? Bawah ni dia pun minta boycott apa? Safi Mas, Safi Alias. Safi Alias, tuan-tuan. Safi Alias. Tuan-tuan duduk mana ni, tak tahu pun Safi Alias. Safi Alias kan pakai skirt, tak pakai skirt bawah ni. Safi Alias, tuan-tuan tak pakai bawah ni. Nampak putih macam bawah ni, tuan-tuan pakai. Dia ni, orang minta boycott produk dia, pasal dia sudah ada kekasih lelaki. Dia tu jantan, kekasih dia lelaki-lelaki. Tuan-tuan, cuma dia lembut-lembut comel lah. Ha. Kalau dia ikut tuan-tuan, terangkat ke pihak lah. Pasal dia cantik sungguh, tapi dia jantan. So orang pun kempen boycott produk dia. Tuan-tuan, yang salah dosa dia, yang salah kegiatan dia, yang salah dia. Jangan salahkan bisnes dia. Bisnes dia tak salah. Orang kita ni sikit-sikit boycott. Otak mana pun dia tahu. Boycott tu pula sebab tu rasa macam nak kena bagi gantung produk kawan ni. Sebab dia nak naik produk tu bukanlah senang, sebab bukanlah senang. Kesalahannya tetap salah. Kita lawan salah dia. Kita jangan rosakkan bisnes dia. Tak betul. Islam bila nak hapuskan, nak buat satu benda, nak menyelesaikan masalah, dia kena target masalah. Dia jangan buat selain pada yang masalah. Dulu Ramli kena lah tuan-tuan. Orang tuduh Ramli jual share kepada China. Datuk Ramli Samsuri, dia ni nak bangunkan burger Ramli. Bukan senang tuan-tuan. Tahun 70-an orang tak makan burger. Tapi sebab ada burger overseas masuk adalah daging babi, hamburger, nama pun ham tuan-tuan, masuk ke Malaysia, haram. So dia willing nak buat daging burger. Zaman tu orang tak makan burger. Zaman tu makan nasi. Orang Melayu dengan nasi tak boleh kira tuan-tuan. Eja lain, sebut lain tuan-tuan. Eja N-A-S-I, patut bunyi nasi. Tapi orang Melayu sebut nasi, nak apa kejap pun. Farah tuan-tuan, kalau tak sebut nasi, tak kejahat. Burger, mana kejahat? Ni nasi, baru kejahat tuan-tuan. So, sebab nak bagi orang Islam boleh makan produk halal, dia terus willing fight. Naiklah satu-satu keadaan dan orang sudah mula makan burger Ramli. Tiba-tiba tuan-tuan, dia buat satu fitnah simple dia. Ramli dah jual share daripada China.
Orang pun tanpa tanya dua benda tadi. Bukti di mana? Siapa yang bertanggungjawab sebar benda ni? Dua ni tak tanya, sel dia jatuh mengudung tuan-tuan. Siapa boikot? Orang Islam kita boikot. Tuan-tuan, ini yang jadi. Cuma JKR tak kena boikot. Dia buat boikot JKR, habis ni tak dalam bau. Dan tetapi ini taktik yang tak betul. So saya pergi jumpa, saya tanya pula kepada pihak yang boikot, boleh bagi bukti tak? Tak boleh bagi bukti. Tuan-tuan, ini benda-benda yang kita takut jadi dalam umat. Sebab tu dia ada dua benda, hearsay dengan half truth. Benda tu benar tapi separuh masa. Betulkah McDonald ada pernah bagi duit kepada Yahudi? Betul. Tapi bukan Zionis. Bukan bagi peluru bunuh orang Palestin. Betul tu macam mana? Betul tu bukan duit McDonald. Betul tu duit pekerja Yahudi McDonald kepada dia punya persatuan dia nama JUF, Jewish United Fund. Dia ni orang Yahudi, duk kerja McDonald. Dia kumpul dana sama-sama dia, dia bagi pada Jewish United Fund. Macam kita lah kerja di sini. Ada orang-orang India kumpul duit bagi dekat kuil dia. Dia pun tulis JKR telah menyumbang RM20,000 untuk kuil. Macam mana tuan-tuan? Setuju lah? Tuan-tuan setuju lah? Ada. So tuan kata, mana ada? Kami tak bagi. No, mereka tu kerja JKR. Mereka tu kan duk buat jalan, duk nyanyi amaran maraya. Mereka tu lah. Mereka tu lah yang bagi, bukan kami. Macam mana kami kena sekali pula? Nampak tak? Suka tak orang kata, tuan-tuan yang menyebabkan kuil tu ada? Itu nak timbul fitnah bukan susah. Betul tak? JKR bagi? Betul. Tapi bukan seluruh JKR. Pekerja-pekerja JKR yang dapat gaji pada JKR, ambil duit gaji tu bagi sendiri. Apa kena mengena dengan kita? Duit gaji dia punya pasal. Itu yang jadi. Dana McDonald bagi pada mereka? Tak ada. Yang tu dilakukan pada saya. Saya minta bukti tu pada pihak yang tuduh. Nafikan. Tapi pelik Malaysia ni. Malaysia ni pelik. Dia tak pakai hadis Nabi. Dia pakai gini. Bukan al-bayyina ala mudda'i. Orang yang bawa tuduhan kena bukti. Dia pakai gini. McDonald lah sila buktikan. Orang nak tuduh tadi, kita tanya mana bukti. Dia kata ke kita, ustaz, pergi tanya McDonald. Penitulah aku. Saya tuduh tuan-tuan berzina. Saya nampak tuan berzina. Saya ada nombor ni, ada. Ada gambar perempuan yang tuan telah berzina. Orang tu tanya saya, ustaz dapat bukti mana? Awaklah bukti tu. Awak tak bersalah. Tak kira tuan-tuan. Itulah yang jadi. Dia tak ada bukti, dia buat SD, apa bersumpah. Dia pun kata, puak tu telah menerima sekian-sekian jumlah. Ni aku bersumpah saya. Kalau tak, mereka kena buktikan mereka tak bersalah. Ini undang-undang jahiliah apa tu kan? Orang yang selama ni bercakap, tak boleh buktikan. Kita tak nak adik-adik jadi tu dalam hidup kita. So, jangan siapa-siapa pun dalam keadaan hari ini buang masa kepada benda-benda tu. Sebab matlamat kita besar. Tuan-tuan, bangunkan JKR tuan-tuan atas nama agama. Saya nak tanam macam mana saya pun tak tahu. Tapi yang saya boleh sebut, tuan-tuan, jadikan JKR sebagai alat Islam. Bila orang tengok bagusnya apa yang JKR buat, apa yang JKR bagus, apa yang JKR beri, apa yang JKR buat, orang nampak itu lambang agama tuan-tuan. Bila ada orang tukar kepada benda jadi agama, oh kita nak. Kita nak tu kan. Macam Tasri Ali Hashim, paik dia, almarhum paik dia, beli KFC. Dulu KFC milik Yum Group. Yum Group ni tuan-tuan, dia own KFC. Dia milik KFC.
Tan Sri Ali Hashim pergi deal dengan KFC, beli seluruh share di Malaysia dan convert share tersebut jadi milik sepenuhnya Johor Corporation. Tuan-tuan tak berbangga kan KFC kita punya? Memang kita bukan ada share itu. Tapi bila kita dah beli, alhamdulillah syukur. Kita memakan KFC. Memang dulu kita makan RFC, betul tak tuan-tuan? Dulu kita punya ketagih nak makan yang goreng pasal orang suruh boycott KFC, betul tak tuan-tuan? Boycott ni dah buat dah, dulu KFC, dulu ni Starbucks, dulu ni apa nama? Tesco, tuan-tuan. KFC kena boycott, tiba-tiba orang beritahu dah tak payah boycott dah KFC kerana Tan Sri Ali Hashim telah beli share dia, tukar. Sebelum tu, kita makan RFC, Ready Fried Chicken, tuan-tuan. Ni, sanggup pergi Kedah, tuan-tuan. Ketagih ayam. Zaman tu sebelum jaga kesihatan lah. Sebelum pergi gym. Sanggup pergi Sungai Petani, tuan-tuan, nak makan RFC. RFC ni, itulah HPA, tuan-tuan. Tengah bagus orang makan RFC, Tan Sri Ali Hashim pergi duduk depan RFC, nak beli RFC supaya jadi milik J Corporation, J-Corp. Mana dia dapat duit? Dia gunakan duit daripada wakaf-wakaf jihad yang dibuat melalui kerajaan Johor, tuan-tuan. Dia cari investor, dia cari orang Islam yang ada duit, dia bangunkan jihad ekonomi, tuan-tuan. Dia nak beli semua tu. Pun kerja ni mulia, tuan-tuan. Walaupun asal memang bukan Islam punya. Bila convert bagi diri Islam, buat kita happy. Tuan-tuan macam tak happy yang dia ada duit kat ni, duit kat apa? Tuan-tuan tak happy ke? Daripada dulu sampai sekarang, tak happy. Nak bang derek pun takut, tapi tak happy dengan. Daripada dulu orang tak Islam pegang, sekarang dah orang Islam pegang. Tuan-tuan berkata, alah sama ya, dua-dua jahat. Tuan-tuan kata, saya tak kata. Tuan-tuan kata, saya tak kata. Tu saya kata pemikiran itu, dia tak sampai bila dia tak nak khalifah. Tapi kalau ada khalifah, kita kata, nak jadi baik, bukan mesti convert daripada jahat, jadi baik. Tu tak betul. Convert daripada salah kepada kurang salah sebelum jadi betul-betul baik. Convert daripada wrong to little wrong, sikit yang salah sebelum jadi betul-betul perfect. Kita tak faham nak jadi baik ni, korang tu daripada tak Islam tuah jadi Islam dan hebat Islamnya, payahlah tuan-tuan. Sikit dia bergerak menjadikan Islam nampak naik sikit, kita kira ada ruang untuk Islam bernafas. Kita kena bersama, itu boleh jadi lah. Sekurang-kurangnya ni bukan bela, nak cerita yang dia sebut ke saya, ustaz. Anak-anak muda kita kerja di 70. Ni, Encik Azhar Darbi sebut ke saya. Saya terfikir juga betul-betul. Anak-anak Islam kita pergi kerja 7-11. Sudah tentu bila orang umat betul Allah, dia kena scan. Kan Allah dipegang tak boleh. Hamiluha wa mahmulatun alaih. La'anallahu fil khamri 'asyara. Allah laknat kepada arak tu 10. Bukan hanya syaribuha, tukar minumnya, termasuk hamiluha, tukar pegangnya. Mai kerja medis ustaz, selamat dah usaha. Sini boleh semayang ustaz. Requirement JAKIM buat surau, kami dah sediakan surau. Rekaman yakin, budak-budak hendaklah disuruh solat. Mereka dah pergi solat. Pakai tutup-tutup dan tutup aurat. Hari Jumaat, mereka wajib pergi solat Jumaat. Saya tanya, wajib solat Jumaat? Wajib. Kalau tak pergi, boleh dikenakan tindakan tata tertib. McDonald tu, memang nama tak tukar. Memang nama tak tukar. Tapi dia sudah sampai tahap tu. Berbanding, saya jumpa dengan orang kerja di kilang-kilang. Saya pernah mengajar di Shahla Bangladesh, saya jumpa ustaz,
Tolong kasih cakaplah dalam itu khutbah. Ini kita punya bos antara kasih solat Jumaat. Dua kali tak boleh pergi, satu kali baru boleh pergi. Tiga kali istana, dua kali tak boleh pergi, satu kali boleh-boleh pergi. Itu buat cakap, dua kali tak pergi tanpa, tiga kali tapi baru munafik. Tentang nampak lah. Cina tu faham. Ustaz kasih cakap lah, supaya ini bos kasih solat Jumaat. Orang sedang fight nak pergi solat Jumaat. Tiba-tiba dia say kita bunuh orang lain. Ini yang tak ada minda kali puai. Jadi biar kita ada minda ini, insyaAllah. Sekali lagi nak abang, saya tak bela Mehdi dan saya tak ada Mehdi. Bukan masalah faham. Cuma saya sebut apa yang saya jumpa. Dan saya nak ajar. Sahabat-sahabat, karak-karakan ustaz-ustaz semua. Tak puas hati kau orang. Tanya dulu. Hello ustaz, nak tanya sikit. Betul kau ustaz keluar nyataan ni? Ke saya sedap dengar? Tanya dulu. Jangan terus menulis. Oh, suka betul itu tanda ni. Yang paling best kalau ustaz ni hantar ustaz tu. Yang paling best pula ada orang campur. Siapa dia? Orang-orang awam ni. Ha, mereka pula tolong perapi. Memanglah dua tu guru mereka bergaduh. Mereka bela. Kadang-kadang tak tahu bila apa. Kadang-kadang masuk, ya, ni aku tak setuju. Ha, tak setuju apa? Tak tahu, tak setuju. Kenapa aku tak setuju? Ha, Allah. Tentuan, ini buang masa. Sebab kita ada benda nak buat. Tentuan, saya perjuangkan JKR yang lebih Islami. Walaupun saya bukan staf JKR. Tapi saya nak tengok bukti kukuh bahawa orang Islam bila diberi kekuatan untuk dia buat sesuatu, dia boleh deliver lagi baik pada orang lain. Itu saya nak tengok. Bukan dia lagi kuat fitnah orang lain. Bukan dia lagi kuat menjatuhkan orang lain. Bukan dia lagi kuat merosakkan sistem yang ada. Tak. Kita kena bukti. Ketua orang ambil kuliah ni, dia kena ada mindset tu. Bukan mindset kerja saja. Mindset yang aku. So dia kata, kita kena pastikan semua benda itu harus kita buat. Dan ini akan kita bincang pada bab yang seterusnya nanti. Siapa yang mengikul tanggungjawab ini, jangan bincang. Tapi boleh ikut insyaAllah. Dalam kuliahan, ya tuan-tuan, minda khalifah ni dari minda kita 2018 sampai seterusnya. Apa minda khalifah? Positif. Apa minda khalifah? Tak boleh kontrol benda yang bukan di luar kita. Tapi kontrol apa yang ada pada kita. Apa benda khalifah? Tak ambil tahu banyak sangat benda-benda distraction, gangguan-gangguan yang tidak datang manfaat. Ignore semua. Kalau nak ambil tahu banyak, sakit-sakit jiwa tentang. Tiba-tiba tengah bawa kereta, teksi lintas, fuh, masuk. Apa perasaan kita? Mesti kita rasa, wakau teksi ni, mati teksi dah berat, mampun, pakai teksi dah mampun, haram tu, nampak. Kita jangan terbawa-bawa dengan benda itu. Kita juga kena sebut, kita jangan horn. Jadi, jangan tuan-tuan. Sebab dia akan ada loop. Apa, hell dalam otak kita. Loop of the hell dia panggil. Kita akan teringat, celaka ni, belak pun tadi buat buah lah, haram, tangguh pun banyak, nampak? Dia hell tuan-tuan. Buang mindset tu. Tapi tu je lah. Tin sekali dah lah. Supaya selamat. Kecuali kalau pengap sungguh. Haa, pengap tu saya tak enak kan. Haa, tak ada elak lah. Kita lah punya lama tunggu dia nak kena kereta. Dia boleh mindset jam tu. Tentang? Dia tengok dia start kereta masuk lah. Dia boleh duduk. Apa kata hang keluar kereta dulu? Kemudian hampir hujung sana berhenti saat aku nak masuk parking. Haa, tu dia mari baru tu lah. Khalifah, khalifah pun tak tahan tak tu. Haa, kata saya. Haa, tu boleh buat satu lah. Haa, jadi maknanya ada benda. Tapi ada benda yang tak patut, tak payah. Tak jatuh, sebab dia akan jadi musibah-musibah lain. Dan banyak benda lain kita bincang di masa ini, insyaAllah. Terima kasih banyak waktu kita bincang hari ini. Semoga Allah bagi rahmat dan kebaikan. Semoga Allah bagi kuatan pada kita, insyaAllah. Dalam kes tadi, terserah pada tuan-tuan. Saya tak kata buat itu salah. Saya kata bahawa mesti ada dalil dan mesti ada bukti yang kukuh, insyaAllah. Itu terserah pada kita semua, insyaAllah. Alat kuliahannya, tuan-tuan adalah orang terbaik yang akan pergi lebih jauh. Tuan-tuan, tak dapat pencapaian lebih baik, kita sebenarnya sedang menggali kubur kita sendiri.
dia ada pencapaian lebih baik untuk Tuhan. Naik pangkat ke, improvement dari segi kerja. Kalau tak punya tanya itu, kurang-kurang tambah knowledge. Ilmu kita makin bertambah, pengetahuan kita makin bertambah, bacaan kita makin kuat, kita makin dapat mengenal potensi diri kita. Itu dulu tuan. Kalau dapat pergi next level, itu baru terbaik tuan. Sebab umat Islam harus berada di semua tempat. Dan tuan-tuan berada di sini. Saya pesan untuk tuan-tuan memegang jawatan-jawatan yang spesial tadi, bukan dengan sayang orang, tapi dengan kaedah tuan-tuan bertambah nilai insyaAllah. Seperti kat tuan insyaAllah, semoga kita upgrade kita jadi lebih baik insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.